Inilah rekaman momen prajurit dari awak sistem pertahanan udara Strela 10 menghancurkan drone angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdevsky. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 4 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak sistem rudal anti pesawat Strela 10 dari kelompok pasukan tengah menghancurkan kendaraan udara tak berawak musuh Valkyrie, memberikan perlindungan bagi kelompok darat dari pengintai musuh di arah Avdevsky. Personel militer dari pos pengamatan menemukan drone pengintai Ukraina yang dikirim untuk mengumpulkan informasi visual tentang penempatan posisi tembak unit Rusia. Setelah menentukan arah pergerakannya, personel militer meluncurkan rudal menghancurkan pesawat pengintai udara Ukraina. Selain itu, prajurit dari kelompok pendukung tembakan menghancurkan drone FPV musuh yang berencana menyerang pos pengamatan menggunakan senapan mesin Kalashnikov, jelas narasi unggahan Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.